Sawadika guys. Tiga list drama Thailand benci jadi cinta terbaru 2022. 1. You Are My Heartbeat. Sira yang diperankan oleh Push Putichai Kasutsin adalah seorang pengusaha pekerja keras yang sangat membenci kotoran dan kebohongan, tetapi harus berusaha dengan ketika yang diperankan oleh Mai Devika Horn. Seorang desainer licik yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan ibunya karena dia meninggalkan ayahnya untuk seorang pemilik pakaian besar perusahaan tekstil. Itu membuat Ketika terus-menerus berselisih dengan putri dari ayah tirinya. Sira diadopsi oleh Prem Yuda ketika dia masih kecil. Dia bekerja sangat keras untuk Sasa yang diperankan oleh Jack Renko Angkia Chai, seorang pembuat masalah. Sira kemudian meminta Ketika, yang ternyata mantan Sasa, untuk bekerja sama hanya untuk membuat Sasa datang ke perusahaan tanpa mengetahui bahwa Prem Yuda adalah alasan putusnya mereka. Pada akhirnya, Sira dan Ketika mulai memiliki perasaan satu sama lain. 2. Bad Romeo. Sai Kim yang diperankan oleh Yaya Yuras Aspir pun memiliki hak istimewa bertemu dengan pemilik garasi yang malang, Kao Kla yang diperankan oleh Mario Maurer. Keduanya saling mengenal, mereka berdua menjalani kisah romansa sebentar dan kemudian tidak bertemu lagi selama 7 tahun karena ayahnya Tiang tidak merestui hubungan mereka berdua. Namun, Kao Kla sekarang adalah seorang kameraman, putra angkat dan pewaris bisnis jutawan Asia Raman. Sai Kim sendiri telah menjadi pewaris penuh dari bisnis hotel ayahnya. Dan bukan lagi gadis lugu yang ditemui Kao Kla dahulu. Akankah mereka berdua bersatu kembali seperti 7 tahun yang lalu? 3. Sai Rong. Menceritakan tentang kenangan dan cinta yang teguh dari seorang wanita muda bernama Mai Tian yang diperankan oleh Sami Kaul. Kekasihnya Park yang diperankan oleh Pong Nawat Kul Ratanarak meninggal. Kekasihnya yang telah pergi dan kenangan masa lalu yang betapapun indahnya tidak bisa kembali. Yang bisa dilakukan Mai Tian hanyalah tenggelam dirinya dalam alkohol dan mencoba untuk melupakan. Dan mungkin juga menahan patah hati karena tiba-tiba melihat wajah kekasihnya yang sudah meninggal pada pria lain. Namun tidak diketahui olehnya bahwa pria dengan wajah kekasihnya yang sudah meninggal itu memang kekasihnya yang sudah meninggal. Namun dia hidup dengan nama baru yaitu Pan Shiton. Walaupun dia masih mencintai Mai Tian, tapi Pan Shiton ingin membalas dendam.